Dan satu lagi trik yang sangat menarik adalah apabila game tu dia bermain dengan helah ruang dan perspektif. Dalam game Mario 64, ada satu bahagian di mana korang berada di lorong tangga merah. Korang pun naiklah ke atas. Tapi yang pertama, korang perasan makin lama muzik jadi makin tinggi dan menggerunkan. Dan korang perasan walau selama mana pun korang mendaki, dia tetap tak habis-habis juga tangga tu. Korang dah naik sampai ke bulan ke apa ni? Tapi bila korang rasa cuak dan mula turun balik jam, dekat pula dengan tangga pertama. Okey, yang pertama sekali bagi muzik yang makin lama, makin kuat, makin lantang tu, itu sebenarnya adalah ilusi audio. Dia mainkan not-not berulang yang berbeza jarak satu oktav. Jadi kita tak perasan perbezaan dua not tu. Ini dipanggil sebagai shepherd tone. Dan walau kita dengar 10 jam pun, sensasi bahawa melodi tu sentiasa menaik tak akan berhenti. Yang tangga tu pula lagi bijak. Ia direka supaya tak kira berapa lama korang mendaki, korang sentiasa sama jauh dengan bahagian puncak berbanding dengan waktu korang mula-mula mendaki. Yang paling penting dalam ilusi ni adalah corak yang sentiasa berulang-ulang supaya korang tak sedar penipuan yang diorang tengah buat. Rupanya apa yang berlaku adalah setiap kali korang sampai pada satu point, korang diteleportkan kembali ke poin asal di belakang tanpa korang sedar. Cikgu Wang ajar punya game. Tapi kalau ada satu komuniti yang paling anti ditipu begini, mereka adalah komuniti gamers-gamers epic. Krishnya skrish! Sebab belasan tahun selepas itu, gamers ni diorang jumpa cara untuk pintas keseluruhan kawasan tangga ini dengan menggunakan glitch lompat terbalik guna punggung Mario. What? Ambil kau designers, tipu orang lagi.